Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih alhamdulillah pada Bapak, Ibu juga saudara sekalian kaum muslimin wal muslimat yang telah menimpakan sebagian hartanya di jalan Allah, yaitu salah satunya untuk membangun Masjid Jami Nur Iman. Mudah-mudahan amal sedekah jariah dari para bapak juga saudara sekalian dicatat sebagai amal ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahalanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada almarhum almarhumah kita. Kami atas nama Ketua Pembangunan mengaturkan terima kasih dan alhamdulillah atas partisipasi dari Bapak Ibu juga saudara sekalian. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dan alhamdulillah kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, para donatur, para hartawan dan dermawan yang sudah bisa menginvestasikannya ke pembangunan Masjid Jami Nurul Iman. Alhamdulillah untuk saat ini pembangunan Masjid Jami Nurul Iman sudah mencapai 60%, namun masih banyak kurangnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mempunyai keluasan rezeki, silahkan untuk bisa diinvestasikan sebagian rezekinya untuk mencukupi ke pembangunan Masjid Jami Nurul Iman. Demikian atas segala perhatiannya, ucapkan banyak makasih dan alhamdulillahir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama melaksanakan pengecoran lantai tahap kedua. Ini semua hasil daripada sedekah jariah para kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan perjalanan pekerjaan pengecoran pada hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan juga tidak ada gangguan apa-apa, dan semua partisipasi sedekah berupa tenaga, harta dan pemikiran dari semua kaum muslimin dan muslimat senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami atas nama DKM beserta panitia pembangunan mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah jazakumullah atas semua kerjasamanya dari semua kaum muslimin dan muslimat. Demikian akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami panitia pembangunan Masjid Jami Nurul Iman mengajak kepada seluruhnya agar bisa mendonasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Iman. Man bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di muka bumi, maka kelak di yaumul kiamah Allah akan membangunkan sebuah gedung, sebuah rumah untuk dia tinggali. Dan ajakan ini untuk siapa saja yang memiliki keleluasan rezeki untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, salah satunya adalah untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Iman. Sekian ajakan dari kami, mudah-mudahan semuanya berkah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mohon doa untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Iman ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Allah.